نعبد على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى اذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم. اللهم يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فقد كل مقام بإضافة نودت بالرفع مثل المفرد العالمي. قال يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كيف تفوز بوصل اي مستدر عن العيون وسر اي مكتتم. الله يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم. الله يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. اللهم يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجل مقدار ما وليت من رتب وعز ادراك ما وليت من نعم. الله يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. رب العالمين. رب العالمين. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله سيدنا محمد محمد. اللهم اللهم إني أسألك فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال من كتابك بقدر كتاب شرف الأمة المحمدية. قال ما نشوف المعلم إبراهيم الله تعالى وعلم النفع به وبعلمه في دارين آمين. وهو أبو يا سيد الوالد محمد بن علي المالكي رضي الله عنه وأرضاه في كتاب شرف الأمة المحمدية إلى أن قال فيما يتعلق بالجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح والعصر. Pembahasan yang setelah kita baca adalah tentang bagaimana fadilahnya orang-orang yang duduk di tempat ia sholat sehabis sholat subuh sampai terbit matahari dan sembahyang, juga setelah sholat asar sampai urub syamas sampai maghrib. Ini ada fadilah ya, dua waktu ini banyak sekali ganjaran yang dapat kita dapatkan.
Bukan berarti di tempat lain Zuhur enggak ada, ada. Ya. Ada di Zuhur juga ada, setelah Isya juga ada. Tapi ini punya keistimewaan tersendiri. Ya. Nah, sebagian sudah kita baca. Sampailah kepada keterangan selanjutnya, wa min dzalika, itu keutamaan duduk, ya, di antara subuh ke terbenam ke naiknya matahari atau asar sampai terbenamnya matahari, annahu la tamassu jildahun na'am. Lima ruya an al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yarfa'uhum qala man shalla al-fajra thumma dhakara Allah hatta tatlu' ash-shams thumma shalla rak'atayn aw arba'a rak'atin lam tamassa jildahu an-naru wa akhadha al-Hasan bi jildihi famaddahu. Daripada keistimewaan orang yang mau duduk beribadah dari setelah sholat subuh sampai naik matahari, kemudian dia laksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, saya yakin yang dimaksudkan di sini adalah sholat duha, sedikitnya sholat duha itu 2, tengah-tengahnya 4, banyaknya 8, ya, jadi ditutupnya dengan sholat duha. Baik. Bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka kulitnya. Ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr, barang siapa sembahyang subuh." Ya. Tuma dzakarallah hatta tatlu' asy-syams, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai naik matahari. Walhamdulillah ya, kalau Anda memang termasuk orang-orang yang ingin mencari pahala ya, mencari ganjaran, ulama sudah banyak mengatur wirid-wirid, wiridan-wiridan di waktu tersebut. Di antaranya Nabi Abdullah bin Al-Haddad, ada Idrusnya, ada Segapnya, ada Bulan dan Hilal. Jadi banyak sekali, ya, pikir-pikir yang sudah diatur. Memang tadinya dari Nabi mereka atur demikian rupa untuk dapat kita baca setelah sholat subuh tersebut. Di antaranya berdiri latif, berdiri sahir, bisa bukan misali, ada berdiri kabir, ya, ada berdiri sakran, ya, hizbul bar, banyak yang hizbul bar, ya. Alhasil tinggal kita pilih dan istiqomah. Pilih dan istiqomah. Ini berlaku buat istiqomah. Kalau yang istiqomah lain, dapat jalan. Tapi ini berlaku untuk yang istiqomah. Ya. Nah. Jadi mereka yang melakukan hal tersebut duduk sampai naik matahari. Ya. Tsumma dzakara hatta asy-syams. Tsumma shalla rak'atayn setelah naik matahari. Tentu kalau dia baca wiridan-wiridan itu 1 jam kurang lebih naik matahari, ya. Dia sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya Allah Tuhan ini suratnya ya. Suruh berdua. Suruh berdua. Ya, suruh berdua disebut ya. Sunat al-Isyraq, bismillah. Sunat al-Tawbah, berterhajat. Kemudian sembahyang dengan Tuhan. Tapi di sini nanti ada yang disebut Tuhan. Ya. Nah. Tutup dengan surat Tuhan. Nah. Baik. Apa faedahnya? Ya. Duduk habis subuh, zikir kepada Allah sampai naik matahari dan bayang 2 rakaat atau 4 rakaat, lam tamassa jildahun nar, tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Dan Hasan ambil tangannya, jadi tangannya lebih begini, ininya yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Baik. Wa min dzalik, yang lain, ya. Annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahaifuhu naqiyatun qad ghafarallahu lahu. Bahwa mereka itu tidak bangun dari tempat dia berzikir tersebut dan sholat tersebut kecuali sahifahnya, catatan-catatannya di sisi Allah yang dilakukan oleh malaikat sudah bersih karena dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu.
Ketika Anda mendengar hadis-hadis macam ini, jangan dijadikan landasan untuk maksiat, jangan. Ya, ini bukan berlaku untuk orang tukang maksiat, bukan. Berlaku untuk orang-orang yang tahu diri, merasa dirinya kurang, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya bersalah kepada Allah Subhanahu. Ya. Jangan terus begini, wah bismillah ini. Apa? Sahibah bersih. Enggak mahal apa namanya? Dibakar api neraka. Wa ana aykaibi wa azni mashrab al-khamar wa la. Ah, tidak begitu. Ya, jangan hati-hati pergi sana. Ya. Ini tentu diiringi dengan tidak begitu kita. Jadi dalam rangka justru memperbaiki diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali hadis-hadis fadilah ini Anda salah tafsirkan, jangan. Itu korupsi namanya. Ya. Bagi yang taubat, Ustaz. Baik. Bagi yang sudah taubat bilangnya. Apa ya kalau taubat apa? Masya Allah ya, ya. Tentu yang sudah taubat enggak masalah. Insya Allah ada taubat ya. Nah, itulah kan saya bilang, termasuk dengan taubat itu berarti dia kan merasa salah. Taubat itu kan biasanya setelah dia melakukan kesalahan. Tapi kalau istighfar belum tentu. Ya, orang disuruh istighfar kapan saja, tidak harus dari dosa. Kalau ente tidak ada dosa, istighfar diangkat derajatnya. Demikian pula yang bertobat, ya. Nah, tapi buat kita-kita ini kalau kita tobat, biasanya sudah punya salah. Ya, biasanya sudah punya salah. Dan siapa yang tidak berdosa? Illa Habibullah Muhammad. Allah. Yang tinggal beda kesan dan intinya saja. Ya. Baik. Qala Rubi'ah an Amrah radhiyallahu taala anha qala sami'tu ummul mu'minin ta'ni sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tegul. Amrah mengatakan saya dengar dari Siti Aisyah. Beliau berkata, Siti Aisyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajr, barang siapa sembahyang subuh, au qala al-ghadata, sama salat ghada salat subuh sama-sama ya. Fa qa'ada fi maq'adihi, kemudian dia duduk tempatnya. Ya. Syukur-syukur tidak berubah itu lebih bagus. Yang penting tempat musala kalau memang di masjid tetap di masjid atau di rumahnya tempat yang memang dia ibadah di situ. Ya. Fa qa'ada fi maq'adihi fa lam yalghu bi shay'in min amri dunya. Tidak dilalaikan dengan urusan dunia. Amin Muhammad pakai nanya lagi, Bin, kalau main HP gimana, Bin? Sama. Sama, Bin. Ya. Kalau main HP sama dunia nih. Ya, nah, selama kalian sudah main HP, ntar lihat SMS, lihat ini, lihat itu, ada juga nanti urusan dunianya. Ya, ya matiin dulu dah tuh, matiin simpan dulu. Di apa namanya kalau nggak ada suara apa namanya? Di silent taruh dulu, jadi tinggal lihat. Sebab kalau kelihatan ada getaran, gatal, ya kan? Nah, simpan dulu, jadi aman. Ya. Walam yaqu bi syai'in min amri dunya wa yadhkurullah, dan dia berzikir kepada Allah. Ingat, zikir kepada Allah bukan hanya ya Allah la ilaha illallah, ada beda-beda juga zikir, zikir, selawat zikir, ya, dakwah juga zikir, cuma di sini zikir tertentu, ya. Baik. Hatta yusalli duha, tadi kan turun banyak dua rakaat. Jadi lebih jelas. Hatta yusalli duha, sehingga dia sholat duha, ada pun yang dia sembahyang tadi sunat al-ishraq, taubat, hajat, bismillah, gak masalah, lebih banyak itu bagus. Ini kan yang disebut dua atau empat. Kalau yang dia sembahyang 10, mana lebih bagusnya? 10. Ya? 2, 4, 2 ribu, 4 ribu. Kalau itu 10, asyur alam, terserah. Mana yang mau dipilih? Ya? Tapi minimalnya seperti itu. Sehingga dia sembahyang duha, arba rakaat, 4 rakaat. Kalau jamin lumbu bihi ayomi walad ummu la tambalau, keluar dari keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, enggak ada dosanya. Aji malu, ya, memang. Saya mau kasih tarik sedikit, Bin, seperti baru keluar dari perut ibu, kan dia tahu dirinya, ya enggak? Kan dia tahu dirinya. Nah,
Ketika mendengar seperti ini, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah kalau mau ngampuni orang, jangankan dosanya sebelum selangit dan sebumi, Allah bisa ampuni dosanya. Tapi kita jangan ngambil mudah, jangan. Ya, harus sedikit punya perasaan takut. Mengharap dan takut. Asalnya begitu. Mengharap dan mengharap rahmat Allah. Tapi takut juga barangkali yang diterima nih anak. Hah? Barangkali kurang bagus kan. Jadi dua barang. Kalau kita terima nanti gampangin. Jadi ada khawatir dan ada harapan. Dua, kita ikutkan. Ya kan? Begitu kita khawatir, baru aku bakal ibu dalam sini. Kita ingin rahmat Allah, mudah-mudahan nanti insyaallah mudah-mudahan diterima. Ya Rabb, memang ada banyak dosa ini. Terus kita aku sama Allah. Ya. Urusan Allah itu kan bukan kayak urusan orang. Urusan Allah bukan kayak urusan orang. Kalau salah-salah malah kita jadi jatuh. Ya. Biarkan Allah bermain dengan takdirnya. Itu urusan Allah. Kita jangan main takdir. Jangan main di takdir, jangan. Itu urusan Allah. Sebab syaitan itu kalau mau apa namanya, menyesatkan orang, pandai sekali. Ya, pandai sekali. Dan kelihatan lagi, dia pandai tahu. Pernah ada satu riwayat keluar dari sini sedikit, tapi insya Allah jadi ya berapa kita. Ada satu orang punya perkebunan anggur, bagus biasanya, panennya bagus. Satu hari panennya gagal. Biasanya panennya bagus-bagus, gagal sekali, mestinya dia coba lagi ya, biasa itu ada gagal. Panen ada gagalnya, nah terus. Kalau nanti sempurna terus, nanti kita kabir kayak Firaun. Sehat terus, nah Tuhan ujungnya. Ini dia, di tahun ini misalnya, gagal panennya. Setan itu paling senang masuk kepada orang yang sedang dalam keadaan, kalut. Ya, galau. Stres, galau. Ya, tapi bukan uang kita galau. Ya. Terus, kata setan itu, wen rabak dibinasakan ente biasa dapat ini pohon-pohon A bagus panen ente sekarang hancur semua. Apa ente enggak merasa kesel nih? Enggak adil nih Tuhan. Yang ngomong setan nih di perasaannya dia diikuti. Dia kebetulan bawa kuncinya. Bawa kunci itu kebun. Dia memberi kebun kan hancur semua. Kuncinya masih dia pegang. Ya pegang mas, orang kalau pakai kunci kan biasanya pakai tali kan, pakai tali biasanya gitu supaya gampang. Bilang, engkau telah hancurkan aku punya pohon nih, kebun, ambil nih sudah sekalian. Seolah-olah dia, ya nggak ribet kan, sama takdirnya Allah Subhanahu, dilempar kunci, yang dilempar kunci, baliknya mestinya apa? Kalau yang dilempar kunci, baliknya apa? Kunci lagi. Yang balik kembali kunci pulang langsung ke apa langsung set membeli dia dulu langsung membeli dia satu hari dua hari tiga hari mati Allah matinya dalam keadaan apa kira-kira masih siap susuk mati mak ya sudah akhirnya mau dikubur memang bukan luar biasa ya. Bukan luar biasa, nggak pakai pawang. Ini ular ngerti, ini mau dikubur, mau dimandiin kan orang ini kan, muslim, ya kan? Mau dimandiin, kan orang bakal takut tuh ada ularnya. Begitu mau dikubur, mau dimandiin, dilihat nggak ada ularnya. Mandi. Sampai dimasukin kubur, naik orang, ada lagi tuh ular. Di dalam kuburnya ada lagi tuh ular, ikut sama. Nah, ini contoh jelek. Ya, nah, maksud saya hubungannya dengan yang saya sedang baca ini bahwa orang jangan terus main maunya enak aja, jangan. Sebab Allah senantiasa menguji kita, ya kan? Emas, emang tadinya emas begitu? Enggak. Tanah tadinya diayak dulu, campur ini, campur itu, baru keluar emas. Nanti juga ada 42 sekian, tergantung. Ya.
baru keluar emas. Kita juga begitu. Ya. Karena banyak ujian sana sini. Jangan merasa sempurna, jangan merasa baik atau mau enak terus, enggak bisa. Ya. Harus kita ada usaha, harus sabar. Karena memang kita manusia, bukan Tuhan. Ya, bukan Allah. Nah. Dan ketika kita sabar, Anda sudah tahu semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Lebih apa hubungannya sabar? Ibadah mesti sabar. Ente kalau enggak sabar enggak bisa ibadah. Mesti sabar ibadah. Baru ente mau sembahyang, maaf. Lagi dingin. Hah? Bimbang pilih bimbang sama siap, masya Allah diteretes. Sama harinya berdua. Hah? Pak Ibang, kita sembahyang malam, Pak Ibang. Kita syukur kepada Allah. Kita bisa diteretes, di villa, zen, makan, pagi, madu, kabak, susu, kambing, tempo-tempo susu gajah. Masya Allah, kita syukuri nikmat Allah. Kita bangun nih, malam. Begitu ente selesai, udah kudu, bagus, mau sembahyang. Tentu. Dingin nih. Apa bukan ujian? Oh, turun lagi, sembahyang lagi, dingin. Ini ujian. Itu ujian, itu sedikit. Ujian yang begitu sedikit. Ya. Kadang-kadang hanya mau ibadah yang ganggu istri. Yang ganggu anak. Yang ganggu HP, yang ganggu berita, ya kan? Banyak tuh gangguan-gangguan. Harus kita sabar, tetap kita kerjain, jangan ditinggal. Ibadah juga perlu sabar. Bukan kita sabar dengan soal cobaan aja ujian, nggak punya bulus, nggak ada kerjaan lagi macet. Bukan itu saja sabar, bukan itu aja. Ibadah pun kita perlu sabar. Menahan diri dari maksiat perlu sabar. Kenapa kita punya cawat? Ya, punya syahwat. Syahwat. Itu bisa sabar. Ya. Nah, baik, nanti ila aslul. Nah, ini juga kan bisa sabar nih. Ente habis subuh sampai kurang lebih 1,5 jam atau mungkin 2 jam, enggak gampang. Ya. Kalau yang enggak biasa, tak duduk begini. Apalagi 2 jam. Ya. Ya, kadang-kadang masuk ke rumah orang dulunya anak enggak bisa duduk sini, anak biasa duduk di kursi. Ya kan, duduk begini nih, terus enggak apa-apa, pengen itu sedikit pakai kursi enggak apa-apa, enggak salah. Maksud saya di bawah ini semuanya nih, ibadah ada ujiannya. Hah? Kerjaan ada ujiannya, rezeki ada ujiannya. Ya. Kan senang-senang pun ada ujiannya. Nah, ketika ibadah ada ujiannya, apalagi yang lain. Kalau ibadah yang diridhoi oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, ya kan? Wa ma umiru illa Allah mukhlishina lahu din. Ada ujiannya, apalagi yang lain. Ini Habib Amin nih bikin pengajian, emang ada ujiannya? Ada ujiannya, cuma dia ngomong aja. Benar Habib? Karena dari sini. Tapi terus al istiqamah khairun min alaf. Ini enggak usah bisa terbang. Bisa nerekah orang, umat segini, kertas segini jadi fulus. Sembayang tiap hari, 2 rakaat setelah subuh. Terus, sebelum subuh. Terus, itu hebat, keramat itu. Duha gak ditinggal, keramat. Ba'diyah qobliyah gak ditinggal, keramat. Anda selalu baca selawat tiap hari, berapa? 50, terus, keramat. Tahunya keramat dari mana? Enggak semua orang bisa begitu. Betul enggak? Enggak semua orang bisa begitu. Tuh yang kamu tahu. Makanya dikatakan al istiqomah khairun min alam karamah. Enggak gampang istiqomah. Ini ucapannya, ayo kita istiqomah. Gampang. Coba kita istiqomah. Makanya kan orang lain-lain. Kenapa? Gampang. Kamu udah istiqomah. Ada ujian. Harus ada sahabat. Ya? Ngaji juga harus ada sahabat. Guru gak selamanya enak ngomong. Kadang-kadang ada gak enak ya kan? Sabar aja. Harus sabar. Ya. Kebaikan ada ujiannya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Bahwa ketika seseorang duduk habis subuh. Tidak menghiraukan dunia.
akan keluar dari dunia. Zikir kepada Allah sampai sembahyang dua, empat atau dua rakaat, jadi empat rakaat keluar dari dosanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, lebih boleh minum nggak apa-apa, apalagi minumnya kahwa mim, kahwa Palembang. Jakarta, apa namanya? Apa apa kalau di sini itu enak sih, itu nggak salah. Maksudnya gini, ngobrol, ya nggak perlu buka-buka HP sambil wiridan kan bisa nih. Orang kan sekarang banyak sambil wiridan buka HP. Kalau habis apa buka HP ini ingin ikutin saya di kitab ini namanya, ya. Nah, ada orang kan enggak, ya. Bukan nggak boleh pakai HP sih, anak itu dia sambil jangan itu salah, bukan astagfirullah menggoleh anak. Nggak masalah pakai HP terserah aja. Ini terserah ini. Ini kan ini alat ya nih. Ente mau buka apa? Terserah anda. Al-akhir dia akan gunakan untuk yang baik. Ya. Kalau dia gunakan yang tidak baik, yang salah HP apa ente? Ente. Ya ente dong. Kita hanya yang salah. Jangan beli HP jangan. Jangan. Bisa nggak ente ngatur HP? Apa HP yang betul ente? Ah, kan itu masalahnya. Ya. Kalau soal beli nggak apa-apa. HP-nya mah habis sih, tapi bisa nggak itu ngaturnya? Boleh itu diatur dia, nah, repot, ya. Baik, galau minta lika anak huyana rumina jawab aksara wa awama mimma yana rumina ada wakala bil dofar wantasroh wakasabal mana? Di hadis yang lain, orang yang seperti ini nih ganjarannya lebih daripada dia berperang. Menang, ah, pulang dengan segala kejayaan dan berlima. Dia nggak pernah, cukup dengan tadi itu, ya. Nah. Ketika Nabi mengumpamakan ini perang, ini orang nggak pernah duduk zikir. Kenapa saudara demikian? Orang ada yang bisa berperang, tapi sebagian lagi orang nggak bisa perang. Dia bisa zikir, nggak keluar, tetap dapat. Yang ini dengan perang, yang ini dengan zikir. Yang pandai lagi, dua-duanya perang juga, zikir juga. Nah. Ini saudara, jangan bingung, wah Habib nyuruh perang, ya, bukan. Nanti tapi ada intel di sini, Pak Habib nyuruh perang, bukan juga nyuruh perang. Ya, ini satu percontohan dari Rasulullah SAW. Ya. Karena Nabi tahu orang macam-macam, Allah apa lagi, ya. Fulan, makanan aja dah. Fulan asiknya apa? Sayur asem. Fulan asiknya apa? Ikan gabus. Fulan empal. Fulan buli. Fulan asiknya apa? Kulus. Sama mana itu sih? Ya. Semua kalau sama kulus sih. Ya. Orangnya di lain-lain, ya. Orang lain-lain. Allah berikan jalan. Jadi jangan nanti nanti ngomong sama Allah, ya Rob. Antum, Allah ya Rob bisa, maaf ya, bisa. Seolah-olah kenapa kok cuma ini aja yang lain kok enggak bisa? Nah, Allah kasih. Jadi kita enggak punya alasan sama Allah, enggak punya alasan. Mau alasan apa itu sama Allah? Ente bisa ngaji, dikasih jalan ngaji. Ente bisa perang, dikasih jalan perang. Ente bisa jadi guru, dikasih jalan guru. Hah? Ente bisa jadi memberikan petunjuk, dikasih jalan guru. Ternyata enggak punya. Tidak punya lawangan untuk beralasan kepada Allah. Sebab dikasih semua jalan sama Allah. Ini keadilan Allah nih. Perbedaan-perbedaan zikir ini keadilan daripada Allah. Sebuah kita. Yang parah kita. Mata Nabi Muhammad SAW. Mata ini dapat. Ya. Baik. Mana hadisnya? Ruya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi SAW ba'atan. Kibar Najd. Rasulullah mengirim pasukan ke arah Najd sana, Saudi Timur, ya. Fawanimu wada imakatiro, mereka mendapat kemenangan dengan banyak sekali pampasan perangnya. Wa asal orangnya dan cepat lagi pulangnya. Biasanya orang perang kan lama, ini berangkat cepat, pulang cepat, buat limanya banyak lagi, hasilnya banyak. Kalau lalu julu minna, lam yakulit. Ada seorang gak ikut? Gak ikut kan gak dapat. Walaupun dapat juga,
sudah dibagiin oleh orang-orang yang berperang dulu, ya. Baik pembagiannya. Dia yang gak ikut nih. Kemudian dia katakan, ma ra'ayna ba'dan asra'a rajatan wa la afdala ghalimatan min hadzal ba'd. Dan aku tidak pernah melihat utusan yang diutus oleh Nabi dalam peperangan ini, ya, pasukan seperti ini yang cepat pulangnya dan kemenangannya luar biasa seperti ini, belum pernah. Berangkat sebentar, enggak sampai seminggu misalnya, pulang dengan pasukan perang yang banyak, kemenangan yang luar biasa. Nabi dengar. Nabi ini pembicaraan bisa diambil oleh banyak orang. Yang sama hatinya sama dia, mungkin urusannya urusan harta, mungkin. Hah? Tapi Nabi gak mau umatnya melenceng ke sana. Dibenarkan oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seolah-olah, hey bulan, kamu ngomong begitu, tunggu. Ada yang tidak dengan ini. Sama seperti berperang dan pulang dengan ghanimah dan kemenangan. Ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asaru rajatan. Tidakkah aku tunjukkan kepada kamu, ya, seperti orang yang berperang langsung pulang dengan banyak ghanimahnya. Tapi lebih afdal dari itu dia. Lebih afdal. Kan kemudian dan ini kan afdal luar biasa nih. Ada yang lebih dari ini. Tidakkah kamu ingin, seolah-olah Nabi ngomong, tidakkah aku ingin tunjukkan kepadamu yang lebih dari mereka ini? Ya, ya tentu mau. Dijawab oleh Nabi sendiri. Gaumun syahidu salat as-subhi thumma jalasu yadhkuruna Allah hatta tala'at asy-syams ulai asrau raj'atan wa afdalu wani. Kalau engkau tadi katakan ini orang-orang hebat dan luar biasa dengan ghanimah yang banyak cepat mendapat kemenangan, ada orang yang lebih cepat mendapat kemenangan dan lebih banyak ghanimahnya. Siapa kata Nabi? Orang-orang yang menghadiri sholat subuh. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari naik, mereka lebih cepat dan lebih banyak ghanimahnya daripada mereka ini. Tapi gak melarang, tidak menjelekkan yang tadi. Apa maksudnya? Kan begitu orang. Ada yang bisa berangkat perang, ada yang tidak berangkat perang. Maksud kami, kalau kamu tidak berangkat perang, ambil yang ini. Ketika kamu berangkat perang, dapat yang itu. Jadi semua dapat kan? Inilah pandainya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua orang. Ya jalan. Yang gak ikut, kalau begini kan perang. Senang gak dengan kemauan Nabi? Oh, Alhamdulillah. Ada yang kalah. Nabi yang ngomong. Ini tak berat. Ya, tapi berperang dengan hawa nafsunya. Kalau min dalika, daripada hal seperti itu pula, anna man ghala fi duburi sholatil fajr wa huwa thanin rijlay. Ini mudah nih. Mudah-mudahan kita bisa amalkan nih. Amin. Ya. Tapi ada caranya. Banyak orang yang salah soalnya. Ya. Anna man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlai qabla ayyatakallam. Barang siapa berucap zikir ini setelah salat subuh, sebelum dia ngomong dan duduknya duduk salat. Sebelum dia ngomong dan duduknya duduk salat. Duduk salat subuh gimana? Tawarruk, tasyahud akhir. Baca zikir ini, kata Nabi. Mana zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marrat, 10 kali. Di Indonesia, di Hadramaut, dan di beberapa tempat ini sudah diamalkan. Hampir semua nih, kalau kita di Indonesia lihat orang-orang zikir ini, kecuali yang gak asal zikir ya, atau dia mungkin ada uzur. Setiap habis subuh dan ditambah lagi habis maghrib itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli. Dengan catatan sebelum ngomong dan kakinya masih duduk sholat. Jadi ente kalau jadi imam jangan muter.
Kalau bagian ini tetap aja ngadep dulu ini. Ada sebagian ulama boleh bilang kalau ada orang-orang terhormat kita geser sedikit. Kita jadikan ada yang bilang Ka'bah di kanan kita, ada yang bilang Ka'bah di kiri kita, kita ngadepin orang ini. Tapi tetap kakinya begitu. Tetap kakinya begitu, kita ucapkan apa? Mari sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Jadi baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Begitu. Hah? Bukan. Enggak usah diucapin 10 kalinya. Cuman 10 kali kita baca 1 kali, 2 kali, setelah 10 baru kita boleh bergerak. Wa subhanallah, kalau ana lihat kita punya abah-abah nih yang diajarkan ya. Itu mereka mengajar kita tidak bergerak dulu dari duduk sholat ini sampai dibubarkan itu sholat. Kok ada dibubarkan? Apa maksudnya? Nah, pemanggil sholat adzan dan qomat itu yang memanggil sholat. Seolah-olah dia ketuaku. Siapa yang membubarkan? Dia juga. Dengan apa? Dengan tartibul fatihah. Apa itu? Kita punya orang tua nih, para habaib dulu rapi. Jadi habis sholat, beres baca zikir ini terus doa satu orang, subhanallah, doa beres. Ayo, tartibul fatihah baca. Fatihah lam kana wa la ilaha illa Allahu nabi. Fatihah. Walau bolin amin rupanya tegok berdina ini kata sebenarnya cuma kadang-kadang bangun terus salamat sallallahu ala muhammad tambah lagi janjarannya rapi ya dapat tujuan mereka ini mendapatkan enggak yang apa yang dikatakan oleh Nabi ini ya. Nah, mari kita lihat apa bedanya. Kalau begitu tuh habis sholat subuh assalamualaikum diam tetap duduknya. Awas nih, ini syarat nih. Kalau anda bangun lain ganjarannya. Kalau anda dapat lebih 10 lain ganjarannya. Ini yang 10 yang kami tidak sebut. Apa ganjarannya? Kata Allah lahu asyra hasanat. Dituliskan buat dia 10 hasanat. Terus wa maha anhu asyra sayiat. Hapus daripadanya 10 sayiatnya. Terus wa rafa'a lahu asyra darajat. Dinaikkan 10 derajat. Terus wakana yaumu dzalik kulluhu fi hirzin min kulli makruhin, dan sehari penuh dijaga dari yang dia tidak disenangi dalam hidupnya, dijaga dari yang dia tidak senang dalam hidup. Terus wa hurisa min syaitan, dijaga daripada syaitan. Ini ana baca gitu tapi masih ada gini gitu. Nah, itu bukan bacaan yang salah. Kalau ente sudah baca tapi ente masih ruas juga, bukan bacaannya yang salah. Mungkin ente enggak benar baca membacanya. Ah, kurang bagus pengertiannya. Ya. Baik. Saya tanya Ustaz. Betul. Walam yambangi li dhammin an yudrika fi dzalika al-yawm illa syirku billahi ta'ala. Seolah-olah ini dijaga dari dosa. Ya. Artinya ini keluar, dijauhkan dari Allah, diselamatkan ya, kecuali kalau dia syirik kepada Allah. Jadi dosa-dosanya diampuni kecuali kalau dari sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dosanya dan jalannya. Apa? La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 kali. Tapi jangan ngomong dan mesti duduk salat. Semuanya tuh imam makmum sama, ya? Sama. Kalau baca astagfirullahalazim atau sebelum sudah salam kita baca astagfirullah. Enggak apa-apa, astagfirullah apa nanti. Bukannya bicara. Tapi lebih baik kalau enggak apa-apa astagfirullahalazim bila awal ada hadis juga kita istighfar ya, suruh beristighfar kepada Allah astagfirullahalazim terus kita baca itu bisa ya. Kalaupun langsung juga enggak masalah. Abdul langsung. Ya. Astagfirullahalazim enggak bisa ibadah salat. Tidak termasuk berbicara itu tetap ibadah kepada Allah itu. Zikir kepada Allah taala. Ya. Ada yang Assalamualaikum langsung. La ilaha illallah wa la syarik. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Mayang yang ditunjukkan ini sekarang di sini tidak ada tiga dulu, langsung setelah sholat. Tapi bukan tidak ada larangan kan? Ya, tidak ada larangan. Cuma yang tidak boleh ngomong. Kalau tadi astagfirullah
ngomong apa zikir? Zikir. Bicara tunduk pakai mulut, tapi bukan omongan ada lawan bicara. Ya. Nah. Wa fi riwayatin anna man qala hadza dzikru 'ashra marrat ba'da al-maghrib. Riwayat lain ada ba'da maghrib. Makanya aslabuna menyuruh kita baca la ilaha illallah dari syirik. Lah kapan? Ba'da subuh sama ba'da jangan ditinggal tuh. Jangan langsung kecuali ada perlu betul. Baik sendiri ataupun dengan makmum. Jangan ditinggal. Itu. Ya, 10 tuh besar kayaknya. 10 derajat diangkat derajat, 10 ampunan, ya. Apalagi tadi dijaga dari syai'at. Ya, dihapuskan. Nah. Hari ini dijaga daripada syaitan, ya. Nah. Wa bi riwayah anna man qala hadza dzikr 10 marrat ba'da al-maghrib. Dan riwayat lain, kalau bacanya habis maghrib. Ba'da Allahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitan hatta yusbih. Allah kirim sepasukan masuk. Pasukan malaikat komplit, malaikat yang bersiap dengan senjatanya, ya. Jadi RPKD malaikatnya dikirim, ya. Sampai dijaga dia dari setan sampai dijaga dia dari setan sampai ya. Kalau sholat subuhnya di masjid, apalagi ininya di rumah bisa. Oh jangan, jangan itu udah jalan. Ini nggak bisa lah. Jadi jangan di rumah itu jangan, ya. Tetap di masjid. Beres, nemu jalan. Setelah itu, ya ikutin aja zikir masjid itu. Biasanya itu Allahumma anta salam, ayat kursi dan segala macam. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, doa, Fatihah. Kalau itu kalau masjid abaib ya. Kalau yang dia ikut tarik halim, tapi kebanyakan di Indonesia alhamdulillah ya, apalagi di Betawi ya, alhamdulillah bersama semua talaminya habaib, talamin Habib Ali, Habib Hussein, ya yang Abdul Syafiq, ya guru pulang itu semua mahalim yang demi sama caranya. Jadi tadi Abi bilang kalau anak itu yang di rumah gimana? Enggak bisa bi, lain, ya harus di tempat sholat, ya. Masjid ataupun bukan masjid. Jadi setelah kita sholat, laksanakan dulu itu. Ya, jangan pindah dulu, ya. Enggak maksud pahami mungkin 10 setelah baca 10 itu dia langsung berdiri, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting sudah itu baca 10 itu dapat sudah. Ya kan? Tapi sayang kalau langsung berdiri itu habis sholat jangan. Kata bagi ilmu gedam, maaf. Man la lahu wirdun fahuwa kirim. Ada yang marah digituin. Benar saudara. Mestinya terima kasih bagi ilmu gedam ngomong gitu. Ya kan? Ada wiridannya, kita kapan lagi? Udah siang kerja tortoan, cuman ke dalam sholat sebentar mau baca wiridan ini nggak perlu, leh, langsung sud jalan, kayak gini. Monyet kan harus diam, pindah. Ada perlu sebentar, ya. Apaan Bim? Anda bukan ngomongin antum ini ya. Jadi kita harus ada gitu. Ya, apakah lain sedikit? Kan ada bilang mesti sabar. Ini sabarnya berzikir, ini sabar. Zikir kan nanti enggak sabar enggak bisa. Ya kan apalagi yang ada hitungan-hitungannya itu 10. Ya. Badan nas bukan 10 badannya 1000. Ente la ilaha illallah 40 udah 100 takban. Ada orang lain 10.000. Dulu saya ingat ada namanya Dan Ahmad. Pokoknya cahaya, masya Allah. Ya, anak bulan di Bogor, dia rumahnya di sebelah kali di sana nih. Kalau sembahyang pasti jagung dia. Kalau sembahyang dia bisa benar ulang mak musaleh. Ada putih bukannya cahaya. Karena kita orang masih kecil nggak tahu. Kenapa orang masya Allah? Banyak aja dia nih. Satu kali dia ngomong, ada abaib, ada yang ngomong nih satu orang. Alhamdulillah, anak baca kul huwallahu ahad 1000 kali. Dia ngomong apa? Saya mampir 25.000 kali. Berapa? 25.000 kali. Iya? Ini Habib Mustafa bingung, 25.000 kali kan? Bip, kalau bingung. Orang kalau biasa zikir, mungkin Anda pernah dengar orang yang tuayil al
kita berangkat naik mobil ke Bandung, kita belum sampai dia udah ada di sana. Ada kan benar boleh apa itu? Gel ini hasofail al dilipat ganda dilipat itu bumi oleh Allah. Orang-orang yang suka pikir nanti dilipat dua di sana. Jadi ente baru baca berapa? 5, dia udah 50. Jangan nanya kayak begitu, enggak benar dong baca. Allah kasih keberkahan. Percontohannya apa? Tanpa ada percontohan, percontohannya. Kekuatan Allah itu percontoh, jadi contoh, mudah ini contoh. Ente mimpi. Mimpi apa ente? Mimpi tadi malam berangkat dari Halim naik pesawat kerajaan kayak punya Raja Salman. Sebelah anak bidadari, sebelah anak sebelah sini bidadari, sebelah sini bidadara. Jalan hari jalan timur. Jalan. Kemana anak jalan? Anak jalan ke Medina. Dari Medina anak ke Mekah. Umroh. Beres umroh anak berangkat lagi. Kemana? Ke Hadramaut. Dari Hadramaut berangkat lagi kemana? Ke Abu Dhabi. Anak ketemu dengan si Fulan, 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 Fulan. Bangun. Berapa lama tuh? Berapa lama yang mimpi? Gul tidur jam 10, bangun jam 4. Berapa? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Bisa gak ditempuh tuh perjalanan 6 jam? Jakarta, Madinah, Mekah, Hadramaut, Abu Dhabi, pulang lagi ke Halim dan tempat tidur. Bisa 6 jam? Ini mimpi. Ini mim Allah khaliquna, Allah yang menjadikan kita. Wa huwa ala kulli syai'in. Ini saya satu. Orang baru satu aja bisa dari 10. Dikasih keberkahan dan dilipatkan. Allah. Kapan bisa begitu? Kapan bisa begitu? Kalau sering sakit. Gampang. Sekarang begini aja. Kalau saya sampai buat 3 bukti. Pertama baca Fatihah. Mungkin nanti punya waktu sekali baca Fatihah kalau yang belum lancar, ya kan? 10 menit. Setelah sering enggak sampai. Yasin aja dah. Yasin, kalau yang biasa 15 menit. Kalau yang biasa 3 menit. Loh, kenapa ini 15 menit, ini 3 menit? Itulah kekuasaan. Apa itu sering baca dikasih sama Allah. Qodiyam. 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 Tambah nyeletat, tambah dikasih. Makanya ada orang bisa baca sekian kali apa khatam, sekian kali khatam itu dikasih tempat pilihan oleh Allah. Jadi jangan aneh ya, percontohannya itu mimpi tadi, itu mimpi ini Allah maha kuasa ya. Jadi hadirin, dikir tersebut dilaksanakan juga habis maghrib di samping habis subuh ya. Kalau berdoa ya, namun Allah hati dikir asal marut ba'da maghrib ba'da kuhul masmud maslahatan yang kotor amun syaitan hati subih. Wakatab Allah lahu biha asyur hasanat mujibat. Dikasih, diberikan ente 10 hasanat. Yang 10 hasanat ini menyebabkan ente bisa dapat hasanat-hasanat yang lain. Mujibatul khair, mujibat rahmat Allah SWT. Jadi dikasih 10 hasanat, tapi bisa dikembangkan tuh hasanatnya. Dari yang 10 itu aja bisa ini, bisa ini, bisa ini, jadi lebih banyak. Terus gala wa maha anhu asyur sayyiat mubiqah, dan dihapuskan daripada kesalahan-kesalahan yang bisa memecah tuh kesalahan jadi tambah banyak. Kesalahan bisa tambah banyak sama betulnya. Ente misalnya mau ngambil apa berarti? Ke masjid, her gak? Ini hasanat mujibat ya begini contohnya. Hasanat mujibat ini contohnya. Ente ke masjid, her gak? Sholat 2 rakaat, her gak? Jamaah, habis jamaah aja baca Quran. Habis baca Quran, ngajar misalnya. Atau belajar. Ini yang mujibat. Dijauhkan juga dari 10 sayiat yang mujibat. Ada kegiatan kan? Bisa jadi tambah gitu kan? Ente masuk ke mana? Na'udzubillah. Masuk ke tempat naik belum? Ada lagi perempuan campur. Jelek kan tuh? Sudah di situ sayiat ya? Lihat. Ada yang sedang mabok. Nyobain ah. Mabok. Mubi kan ya? Terus ada perempuan. Ikut. Main perempuan. Ikut. Sampai sini ada sudah. Na'udzubillah min. Nah, yang membaca ini setelah kali ini 10 kali
Mana bacaannya? Mari sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dapat 10 hasanah. Ya, 10 hasanah apa? Mujibat. Dihapuskan 10 sayiat, mujibat. Wa kana tahu bi'indi asyra ghabat mu'minat. Dan dikasih juga ganjaran seperti membebaskan 10 orang mukmin hamba saya. Apa ganjarannya? Hamba saya satu aja bisa menambah cinta mah dalam tak surga. Apalagi 10. Nah, tinggal sekarang kita lihat. Ya. Tinggal sekarang kita lihat sampai ke mana nih kita dalam pengajian ini. Sebab kalau kita sedang mengaji enggak boleh jawab telepon. Supaya ngajinya itu menjadi hukum. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat diri kita nih. Anak ngaji sekarang sebulan berapa kali? Takziman. Ini omongan anak simpen. Ya. Ini anak mengajak ngomong yang ibadah ini yang enak, yang gampang dipahami. Anak berangkat ke pasar bawa barang. Gul barang ente 10. Pulang dari pasar, dan barang itu untuk dagang kan? Ya kan? Pulang dari pasar, ente itu enggak tuh? Dia itu enggak? Itu dong. Tat, lihat. Oh, tinggal 6. Laku berapa? 4. Zen, berarti dagang ente itu ada yang laku 4. Sekarang ente ngaji sekarang nih, sebulan 2 kali. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ganjaran la ilaha illallah. Itu nanti saya jawabin saya sedang mengaji ya. Kita sekarang ngaji dua kali, mungkin satu kali. Ada ajaran dari Rasulullah baca ini 10. Tanyakan kepada diri kita. Begitu pulang ke rumah subuh pasar. Tadi bawa barang pasar 10 biji kita bawa punya barang untuk dijual. Ya kan? Pulang tinggal 6. Berarti laku 4. Sekarang nih sekarang kita kan bakal dapat subuh nih. Ada perintah dari Rasulullah sunnah. Baca la ilaha illallah wa la syarika lah. Ente baca enggak? Enggak usah jawab. Baca enggak? Kalau baca seperti tadi, ente ke pasar pulang laku 4. Berarti ada 4 yang laku jadinya. Maksud ana adalah jangan percuma dong nih kita benar. Ana jerit-jerit di sini. Ayo, ini Nabi mengatakan jalan seperti ini. Yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahumul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis subuh, 10 kali habis maghrib. Sanggup enggak untuk kerjakan ini? Insya Allah. Berarti ente seperti tadi dagangnya ada hasilnya. Wah, ente capek. Hah? 2 minggu datang cuma begini aja kita enggak amalin. Gitu maksud saya. Paham hadirin? Itu aja manfaatnya berarti kita. Ya. Jadi ke pasar kita ada hasilnya. Jangan berangkat 10, pulang 10 jangan. Capek dong. Berangkat 10, pulang 10 masih hasil. Lah. Ada hasilnya. Jadi maksud ana kalau ada yang belum baca coba mulain subuh sekarang ini. Dan maghrib yang akan datang, selama kita mampu baca 10 kali lailatul qadar akhiri dan juga habis subuh dengan tetap kedudukannya seperti duduk sholat. Ingat tuh harus begitu, kalau enggak nggak dapat yang ini. Duduknya harus duduk sholat, jadi jangan berubah. Baik itu imam ataupun dia makmum. Jelas? Paham? Insya Allah kita bisa amalkan. Amin. Kita lanjutkan nanti. Anda tahu udah ada yang bosan. Ya. Baik. Subuh sama maghrib. Ah. Boleh baca. Ya. Dianjurkannya subuh sama maghrib. Oh, boleh. Tapi ganjarannya lain. Ganjarannya lain, Bib. Keistimewaannya lain. Qobalah tadi. Kalau ada nanti ada di sini. Kalau ada orang baca ini, enggak ada yang baca dia kecuali yang baca seperti dia atau lebih dari dia. Dari Nabi 10. Ini Nabi tahu di 10 juga kadang-kadang orang kebang kepis.
Mengaji dikasih nilai berapa? 10. Ya kan? Nah, seandainya baca pilih, lain lagi ganjarannya, bukan ini. Apa ganjarannya? Gak tahu. Ya? Kita gak ada Rasulullah SAW, kalau ada Rasulullah kita bisa tanya. Nah, jadi gak menerangkan. Ya? Jadi kalau ini baca 11, lain. Baca 8, lain. Ganjaran. Gak ada kita berzikir, gak ada ganjarannya, ada. Cuma zikir dan hitungan-hitungan itu seperti lubang kunci dan kuncinya. Ini kunci ini. Bisa dibuka, ini kuncinya. Ini lubang kunci. Kan cuma dia aja bisa masukkan. Kalau ini ganti aja. Itu hanya, apa namanya? Apa namanya? Bukan. Ya, tekanannya gitu. Yang rigi-riginya itu kita ganti. Mata, bisa buka gak? Jadi cuma sendiri-sendiri. Wiridan itu seperti kunci dan anak kunci. Kalau darisannya 10, itu jangan pilih 11, 10. Kalau itu 11, bukan yang ini. Ini kunci, ya kuncinya kunci 10 nih. Kalau yang dipakai di kunci 11 bisa dibuka enggak? Enggak apa, gampang. Baut nih. Kan ada kunci 8, 10. Nah, kalau ini 10, kuncinya kunci 10. Jangan pakai kunci 12, enggak bisa, kok enggak? Lain lagi, ya. Jadi kayak gitu. Nah ini akhirnya nanya boleh, ini mau wajar. Siap boleh. Enggak lagi sholat boleh. Ganjaran sudah apa? Allah malam. Tapi itu pasti kebaikan. Itu pasti adalah kebaikan. Cuma sekarang yang gampang dulu aja dah. Abis maghrib dan abis, ya. Abis. Ya. Baik. Lanjutkan. Baik, mau tanya Ustaz. Ah. Ustaz mau tanya. Apakah setiap wirid itu harus okay. Nggak ada wiridan begini. Wiridan ini kan sunnah. Kalau sholat kan fardu. Nanti nggak usah roba-roba itu. Ya. Kalau wiridan anjuran dari Nabi untuk kita punya tabungan. Jadi seperti apa namanya kerja sambil apa namanya overwork apa namanya overtime ya. Jadi kalau memang dari Nabinya ada aturan 8. Adabnya kita jangan dibikin 10. Kalau dari Nabi 10, kita baca 10. Nah, itu sudah benar. Seandainya baca 11 bukan dalil, bukan. Lain lagi. Ya. Jadi enggak apa-apa, ya. Cuman kalau memang yang sudah ada adat diatur sama kanjeng Nabi, itu lebih baik pegang itu. Ya. Kenapa? Apa Nabi enggak bisa bilang 100? Bilang, tapi Nabi enggak bilang 100, tapi bilangnya 10. Nah, kita jangan sampai biarkan 10, ya. Mungkin mudah buat kita. Mungkin kalau 20 enggak bisa istiqomah nanti. 10 bisa, tapi ya perlu tahu gitu ya. Jadi kalau yang memang sudah ada adatnya, itu ikutin adat itu. Ya. Jangan lupa. Walaupun soal adat enggak masalah kita. Mau jam 5, 10, 15 enggak masalah. Bukan kayak salat. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Bib asal enggak mau 4 rakaat. Kan sanggup salat zuhur 10. Sembahyang 10 zuhur, bisa? Bisa. Ya, ya, 4 rakaat. Enggak boleh. Ya. Kalau itu dan bismillah. Ya. Tapi kalau yang sudah tadi seperti yang bilang, kunci dan anak kuncinya. Jelas, Bin? Nah, jadi maksud pertanyaan itu bagaimana? Maksud pertanyaan itu ke mana? Maksudnya tadi kayak mungkin kalau itu kan udah di 10. Ada yang kayak misalnya kita pikir yang Allah yang itu. Hah? Jikir yang lain, ha. Enggak ada hitungannya. Enggak apa-apa boleh. Boleh. Kan di Al-Qur'an ada waqtu dzikran kathira. Dibatasi enggak? Berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan. Ada orang bilang, "Wah, boleh kalau di belakang jenazah." Emang ditulis di situ? Wasabbihu bukratan wa asila illa wa ra'a jenazah. Ada enggak? Baca. Adanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Gak apa-apa. Gak ada larangan kok disuruh. Jadi ada yang umum. Terserah ente. Seperti sholawat. Satu kan dibayar 10. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana 100.000? Aduh, gak mau ngomong deh 10.000. Ada yang uang begitu. Tapi yang sudah diatur, mestinya kita barengan. Ajib, 10, ya. 10, ya. Gampang, cetek 10, bener gak? Banyak yang ngamalin tapi. Banyak yang ngamalin, 10 juga.
Benar enggak? Bukan, mungkin tarif hanya ada sirnya di situ. Oh, pasti kan itu tadi ada. Anda bilang kalau yang 10 itu kan Nabi udah bilangin faedahnya di situ. Kalau yang dibaca 11 Nabi enggak bilang. Ada lagi faedahnya lain lagi, Bib. Ya? Nah, mendingan dari gini, kalau kita jalan, mendingan yang udah tahu, paham enggak? Eh, mau ke mana nih? Ana mau ke Kampung Melayu. Jalan mana? Jalan sini deh, biasa. Eh, mau jalan mana enggak? Mau jalan Pasar Minggu. Ala kayak Bu. Ya, mungkin dari Pasar Minggu dia jalan sama lagi gimana tuh? Ke Taman Mini, Taman Mini, kota hebat, ala kayak Bu. Ya kan? Nah, ini pernyataan Bib, kan jelas ini. Ya kan? Tapi ambil juga ambil kalau yang sudah ada, sebenarnya ada ini aja kita lebih enak, ya. Kecuali Nabi bilang boleh kalau ente mau tambah, ada juga yang itu Nabi bilang ada, ya boleh kalau mau ditambah lebih bagus, ya. Seperti apa orang yang nanya salawat kepada Nabi? Gali ya Rasulullah, bagaimana kalau ana jadikan salawat kepada antum doa ana seperempat, kalau ente tambah lebih bagus. Yang nanya memang mati, gali kalau setengah, kalau ente tambah lebih bagus, berarti lebih setengah. Anggaplah 25. Kata Nabi, lebih dari 25 bagus. 50 ya Rasulullah. Kalau lebih ente bisa bagus. 75 ya Rasulullah. Kalau ente bisa lebih bagus. Berarti suruh lagi. 100 ya Rasulullah. Kalau 100 segala urusan ente digampangkan oleh Allah. Kehidupan sibuk apa kebingungan ente dihilangkan oleh Allah. Permintaan ente dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada jalannya sendiri. Ya. Nah, makanya kita kalau ngaji ajib-ajib aja, benar enggak? Ajib-ajib aja. Sampai kadang-kadang enggak kepengin berhenti, gurunya yang capek. Jadi kita cukup gitu. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekarang oleh-oleh kita nih, oleh-oleh yang harus kita pegang apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali sesudah subuh, 10 kali sesudah maghrib, duduknya duduk salat. Kalau tidak halangan, tidak ada halangan, jangan ditinggal. Mudah-mudahan Allah beri taufik, inayah, hidayah, kita bisa memaafkannya. Amin ya rabbal al-Fatihah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح برحمة الله على نبينا الصلاة والسلام الدائمين جواب الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائي ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى ورايتي واكتبني في ديوان رسالاتي واسلمي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني طالب بالعطاء غالب بالرضا مستسلم للاقرار واكتبني بالرياء واستغفري سكهنا والحقني بالصيام وصلوا على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.